Ini dia Hugo Samir, cukup menarik mainnya ya. Iya. Lincah, ya. Cepat. Gaya-gaya sambanya tetap ada lah ya. Iya. Oh, Hugo, kembali Hugo. Kembali Hugo. Hugo! Iya. Iya. Dua aksi Hugo. Hugo Samir optimistis timnas lolos fase grup Piala Asia U20 2023. Timnas Indonesia U20 malam ini, Jumat 24 Februari 2023, bersiap bertolak ke Uzbekistan untuk mengikuti Piala Asia U20 pada 1 hingga 18 Maret 2023. Salah satu pemain timnas Indonesia U20, Hugo Samir, mengatakan bahwa skuad Garuda Nusantara sudah dalam kondisi siap. Ia pun meyakini dengan persiapan yang sudah dijalani, skuad Garuda bisa lolos dari fase grup A. Tidak ada tim kuat, buat saya semuanya sama. Karena kita sama-sama latihan, makan juga porsinya sama. Jadi kita siap dan yang terbaik itu bisa keluar dari fase grup. Kata Hugo saat ditemui di Hotel Sultan Senayan, Jakarta pada Jumat 24 Februari 2023. Lebih lanjut, Hugo Samir yang dipercaya pelatih Shin Tae-yong bertekad tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini dan siap tampil optimal pada Piala Asia U20 nanti. Alhamdulillah, sudah diberikan kepercayaan dari Coach Shin. Ini tidak mudah juga buat saya bisa masuk sampai sini, ujar putra Jackson F. Tiago tersebut. Tidak ada target goal, yang penting saya bisa berikan yang terbaik saja. Pungkasnya. Seperti diketahui, pada Piala Asia U20 2023, Timnas Indonesia U20 berada di grup A bersama dengan Uzbekistan, Suriah, dan Irak. Turnamen Piala Asia U20 sekaligus jadi kualifikasi Piala Dunia U20 2023 yang akan berlangsung di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Sebagai tuan rumah, Indonesia sudah dipastikan tampil di Piala Dunia U20 2023. Ice in my veins, I've been driving this train, years in this lane.